everyone, welcome back to jamtangan.com YouTube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Kali ini gue akan ngebahas nih yang baru fresh from the oven, yeah. Yang bakal gue bahas sekarang adalah Seiko prospek terbaru, yeah. Namanya Shock Urai. Kalian pasti bingung ya, namanya Shock Urai apaan sih? Samurai itu diperkenalkan pertama kali itu tahun 2004, ya. Terus produksinya itu sempat dihentikan tahun 2008, jadi bentaran doang nih ya. Nah, setelah hampir 10 tahun absen, terus tahun 2017 tuh muncul lagi tuh Samurai. Tahun 2020, itu diperbaruin lagi nih Samurainya ya, jadi King Samurai, karena dia ada upgrade di kacanya Sapphire Crystal, sama ada Cyclopnya, plus insert bezelnya di upgrade jadi keramik. Ya. Sekarang tepat 20 tahun setelah pertama kali rilis, Seiko Samurai itu didesain ulang. Ya. Dia didesain ulang, di redesign, itu lumayan agak drastis ya. Jadi nggak cuman ukurannya nih yang lebih compact, tapi desain dial dan case-nya itu berubah juga. Tapi ini sebetulnya lebih mirip sama Seiko Shogun. Jadi kalau orang nggak ngerti, sekilas itu jadi kayak, "Wah, Shogun baru." Sebetulnya bukan. Nah, jadi namanya inilah yang menjawab kenapa namanya itu jadi Shock Urai. Jadi antara Seiko Shogun and Samurai, ya. Jadi desain case-nya itu berubah total. Jadi yang modern dengan sudutnya itu lebih tegas ya, laktulaknya jauh lebih runcing. Terus insert bezelnya ini juga lebih ramping. Terus diameternya kalau yang dulu di Samurai itu 43,8, yang sekarang di Shock Urai ini cuma 41,7 mm dan tebelnya itu cuma 12,3. Kalau yang dulu itu 12,8. Jadi lebih ramping 5 mm. Ya. Terus dead windows-nya yang dulu di angka 3 itu sekarang ada di angka 4.30 atau setengah 5. Jadi ini cocok nih buat kalian yang suka tampilan clean dial. Ya, sebetulnya clean dial, jadi markernya ini nggak akan keganggu ya. Markernya nggak akan keganggu sama dead windows. Ini cocok banget buat kalian. Jadi kelihatannya hidden ya di angka setengah 5. Jadi ini markernya ini lengkap banget. Jadi nggak ada yang ceritanya di angka 3 ini kepotong sama dead windows markernya. Nah, ini untuk markernya ini modelnya agak-agak lancip. Kalau gue lihat markernya ini ada kemiripan sama Seiko Bullet. Ayo, mungkin dari kalian yang lama-lama udah pernah tahu ya namanya punya sebutan Seiko Bullet atau peluru. Nah, itu karena markernya ini mirip peluru ya, mirip ujungnya peluru tuh. Nah, untuk langsung di spek detailnya, ini case-nya itu 41,7 mm. Untuk ketebalannya tadi udah gue sebut ya, 12,3 mm. Untuk lug tulaknya ini cuma 49. Kalau yang dulu lug width-nya itu kalau kalian mau ganti-ganti strap itu 22, nah sekarang juga lebih kecil. Ini 20 mm. Jadi kalian bisa bebas mau ganti strap apapun, yang penting lug width-nya itu 20 ya. Lebar strap-nya 20. Ya, untuk case materialnya stainless steel, strapnya juga stainless steel. Untuk glass materialnya, nah ini Seiko menggunakan hardlex, padahal gue ngarepnya sapphire, tapi it's okay. Hardlex kristalnya Seiko ini juga udah keren kok. Water resistance-nya tetap di 200 meter. Nah, untuk power reserve-nya itu kurang lebih di 40 sampai 41 jam kalau keisi penuh, udah bisa hack and winding. Ya. Insert bezelnya ini masih alloy atau aluminium, jadi belum keramik. Tapi gue suka di sini kayak paint job atau finishingnya itu udah bagus banget. Dan ini semua finishingnya hampir semuanya total brush finishingnya ya. Jadi kayak nggak ada bagian yang polish, semuanya brush. Buat kalian yang punya pergelangan tangan sama kayak gue, kurang lebih di 14,5 atau 15 cm. Diameter lingkar pergelangannya ya. Mungkin kalau dibandingin sama Samurai, mungkin Shock Urai ini jauh lebih cocok ya. Karena satu, dia lebih tipis yang pasti tadi gue bilang.
diameternya juga lebih compact, dan ternyata di pergelangan segini ini jauh lebih meluk. Jadi begitu plek itu langsung kayak udah it's meant for pergelangan segini, kayak gitu loh, pas banget. Untuk sementara baru keluar 3 varian warna ini, jadi ini yang red ya, or gue bilang marun juga lebih terang, tapi gue bilang terang juga gelap, jadi gue anggap aja ini lebih ke merah hati ya warnanya. Terus ini black dial basic, ini kayaknya di setiap varian harus ada. Nah terus kalau yang ini full black ya, dia ini full black, sama case-case nya juga black, tapi ini sebetulnya gue bilang black nya itu lebih ke arah gunmetal sedikit ya. Finishing nya juga brush, tapi untuk talinya dia rubber yang ini. Nah untuk harganya di kisaran 7 jutaan. Buat kalian yang udah nungguin shock urai, itu kalian bisa langsung cek di website kita di jamtangan.com atau lewat aplikasi kita juga. Atau kalau kalian misalkan mau datang ke offline store kita juga boleh. So, gimana pendapat kalian tentang shock urai? Kalau gue sih yes, gue suka. Terutama karena diameternya. Ya, apalagi ini udah tadi gue bilang mirip Seiko Shogun, tapi basicnya dia samurai, plus markernya ada Seiko Bullet, jadi kayak udah ada 3 Seiko digabung jadi satu di sini. Oke, okay, I think that's all everyone. See you on the next video and bye.